Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-temanku, all zodiak, ayo kita baca kartu. Saya ingin melihat energi orang-orang PDKT, ya, gebetan, apalagi bahasanya sedang mendekati, belum ada komitmen. Oke. Teman-teman, sesuaikan kondisimu ya dengan bacaan ini karena kita dalam prediksi umum. Teman-temanku, seperti biasa saya akan membuka kasus. Pastikan kamu berada dalam kasus itu ya, agar kamu menonton video yang benar. Jadi nggak meraba-raba, oke? Jadi nggak meraba-raba. Teman-teman, nah, energi bisa saja vice versa. Wow, cerita hati ini ya. Energi bisa saja vice versa, energi bisa maju atau mundur, udah kejadian, sedang atau akan, ya. Energi yang juga mungkin tidak bisa resonat dengan semua, makanya saya meminta kamu pastikan kamu berada dalam kasus ini. Kita akan membuka 9 kartu untuk melihat kasus, oke? PDKT. Cerita PDKT, energi update, bagaimana? Ih, energinya gunung di tengah. Kenapa ada gunung di tengah? Satu, kita akan buka 9 kartu. Wow, banyak sekali. Dua, kita ambil yang terbuka paling atas. Pertama kali saya lihat. Tiga. Empat. Lima. Enam. Wow. Tujuh, kita ambil satu ya. 8 dan 9. Oke. Okay. Under the deck ada energi kafin. Aha. Kafin. Teman-teman, kita susun. Ada burung, ada cambuk, ada snake. Mungkin beberapa waktu ini pernah kejadian kamu ini terhubung berbicara dengan seseorang. Karena birds berarti komunikasi, ya. Energinya gelora, kamu dengan orang ini tiba-tiba kok rasanya seneng, rasanya suka gitu ya. Beberapa mungkin belum berkomunikasi, tapi kayaknya udah ini sudah pernah terjadi komunikasi dengan orang ini, itu energinya PDKT, ya. Sudah pernah, artinya kalian sudah sebelumnya ya, sudah ngobrol, sudah say hello, apakah bertemu di mana gitu. Walaupun di sini mungkin bertemu di sosial media. Sudah terjadi komunikasi antara kamu dengan orang ini. Energi yang kamu dapatkan adalah energinya capek, lelah ya. Hubungan yang bikin lelah. Bahkan saya lihat ada energi gunung di tengahnya saat ini. Teman-temanku, ayo kita lihat. Energi utama, energi umumnya di sini kafin. Nah, kafin ini ada energi sebagian dari kalian. Apa ya, seperti melepaskan hubungan ini. Karena ada energi yang capek, energi yang berat di sini. Ya. Udah ah, ngapain buang waktu lah. Ada yang udah seperti itu, meninggalkan atau melepaskan. Sebagian ada energi yang di sini kalian itu menunggu, bersabar. Walaupun energinya kafin di sini, ini sebenarnya nggak ada kemelekatan sih. Kalau jadi ayo, kalau enggak ya sudahlah. Seperti itu ya. Baik. Teman-temanku, dari kartu-kartu yang terbentang di sini ya, kamu mungkin menemukan seseorang energinya dog ya. Energinya dog. Kamu suka dengan orang ini karena energinya sevibrasi dengan kamu. Oke? Okay? Kamu suka dengan orang ini ya karena energinya memang ada kasih di sini. Ada cinta di sini saya lihat. Ya. Sebentar guys, aku lihat lagi. Oke. Okay. Namun nah, ada gambaran kenapa tiba-tiba ada komunikasi yang sepertinya mulai stuck. Mulai terputus. Tapi rasamu tetap stabil gitu ya. Rasamu tetap kokoh dengan dia. Oke? Okay? Jadi orang ini cukup membuat hatimu senang, namun juga bikin kamu stres. Itu yang saya lihat. Ya. Ada obrolan-obrolan ringan antara kamu yang menyenangkan, ada kejadian di sini ya, kamu dan dia ini bertemu karena memang saling membutuhkan. Ya. Saling membutuhkan. Mungkin kamu sedang sendiri butuh teman lalu datang dia juga energinya sama dengan kamu.
ya, terjalinlah cerita antara kamu dan dia. Mungkin belum belum ini ya, belum ke arah-arah hubungan, tapi baru energi yang menyenangkan aja terjadi di sini. Lalu tiba-tiba ada energi, tiba-tiba dia diam, dingin atau membeku. Ya. Energinya kekasih ini. Energinya memang orang yang kamu rasa cocok sekali sama kamu. Orang baik, saya lihat ya. Namun ada kondisi saat ini, kondisi yang sangat bikin kamu capek, kamu nunggu, ya. Tuh, Kavin, kamu menunggu. Sebentar. Sebentar, teman-teman. Ya, nggak tahu, tiba-tiba dia dingin, dia diam, dia membeku, seperti itu ya. Beberapa dari kalian, apakah di sini bertengkar? Saya nggak tahu. Ada hal-hal di sini, ada kartu cambuk yang mengindikasikan ada yang terlukai oleh kata-kata. Apakah dia? Apakah kamu? Ya, seperti itu ya. Ada gambaran salah satu pergi, meninggalkan hubungan. Walaupun masih ya, masih. Ini ada indikasi masih belum bisa melupakan. Walaupun jauh, dia masih terus menatap kamu. Atau malah energi kamu, karena di sini energinya kafir. Ya, jadi salah satu dari kalian. 9 kartu ini perasaan kalian berdua yang ditangkap ya, jadi sesuaikan. Nanti kita lihat lebih dalam. Teman-temanku, beberapa dari kalian mungkin berhubungan dengan orang jauh, LDR-an. Ya. LDR-an mungkin ya, sampai di luar negeri, ada gunung salju di tengah. Sebentar. Beberapa dari mereka di sini enggak taunya harus pergi karena karir, ya, karena harus bekerja. Jadi harus pindah mungkin keluar kota, harus berjarak dengan kamu, belum saling mengungkapkan. Energinya ada gelora di sini, saya lihat ya, ada snake. Snake juga indikasi beberapa di sini masuk sebagai orang ketiga atau dia yang datang kepada kamu menjadi orang ketiga, seperti itu. Oke, apalagi yang bisa saya tangkap di sini? Jadi pastikan kamu berada dalam kondisi ini. Awalnya senang-senang ngobrol, fun, happy, gak taunya sekarang kondisinya diam dan dingin. Ya, memang indikasinya karena perpindahan jarak. Teman-teman, jadi energinya toksik ya, toksik sekali, ini bikin lelah gitu. Soulmate, tapi toksik, bikin lelah. Oke. Okay? Jika saya lihat ini kamu, beberapa dari kamu ya, mungkin gak semua, kamu sesuaikan karena saya meluaskan arti kartu kita dalam bacaan umum. Beberapa dari kamu ini terhubung dengan beberapa orang, saya lihat. Ya, 1, 2, 3 mungkin. Oke. Okay? Ada yang terhubung dengan 3 orang di sini, ya. Jadi bisa 1 orang, 2 orang, atau 3 orang, ya. Dari 3 orang ini ada satu yang benar-benar tulus sama kamu, benar-benar terkoneksi dan hatimu juga tertambat sama orang yang di sini. Ya, tuh lihat ya, Lily dan Asit narik diri. Mungkin mereka cowok ya, mungkin penonton saya di sini banyak yang cewek. Jika dia wanita di sana, energinya sedikit maskulin, oke, okay? Tegas, keras gitu, oke? Okay? Ada energi tadi ya, saya bilang energi Calvin itu, kalau nggak berhasil, wes aku pergi gitu. Kalau berhasil, ayo, ya. Jadi Calvin di situ ada energi yang diam. Bahkan beberapa dari kalian ini udah capek nih, udah menarik diri, nggak mau nunggu lagi, nggak jelasnya gitu. Ayo kita tutup. Ini saya hanya membantu tadi. Jadi teman-temanku, ya ceritanya seperti ini, ya tiba-tiba dia diam tanpa kabar, oke? Tiba-tiba dia dingin, nggak menentu, tanpa sebab. Mungkin ada sih sebabnya, karena saya melihat wheel di situ. Apakah ada yang di sini seperti apa ya? Iya, seperti pertengkaran atau ada yang terlukai oleh kata-kata, ya? Kita lihat lagi, PDKT energinya beku. Energinya beku dari dia, dari kamu juga. Kalau jadi ayo, kalau enggak ya wes gitu, saya pergi. Nah, gitu. Ada sih, coba bertahan, coba menunggu di sini. Wow, sorry. Kita masukkan terlalu banyak ya teman-teman. Teman-teman, pastikan kamu dalam kasus ini ya. Bisakah saya tutup kartu ini? Meja saya kecil ya. Saya hanya mengambil kasus agar kamu benar-benar menonton video yang ini adalah kasus kamu. Oke, jadi di sini belum ada kejelasan. Belum ada komitmen. Komitmennya terhambat di sini.
karena ada energi yang toksik, saya lihat energi yang nggak jelas, ya, energi yang nggak jelas. Mungkin ada pikiran kamu, ini orang mungkin hanya hanya gelora, hanya nafsu, ya. Mungkin ada pikiran kamu, ih, mungkin dia hanya ini berbohong sama saya, mungkin dia mendua atau seperti apa. Ya, jadi ceritanya di sini PDKT-nya awal-awal ada komunikasi, merasa connect, ini show connection, saya lihat. Dia suka juga, ya. Dia juga terkoneksi dengan kamu. Oke, tapi energinya saat ini dingin dan diam, dingin dan membeku. Oke, saya tutup ya. Ayo kita buka. Gimana lagi ceritanya? Karena mejaku kecil ya, teman-teman, stand kameraku rendah. PDKT. Bagaimana mereka? Oops, sorry. Hampir jatuh ke bawah. Oh, hampir jatuh ke bawah, teman-teman. Sebentar. Oh, itu dia. Wow, Ace of Cups. Wah, Ace of Cups. Karena kartunya udah dog tadi. Sama-sama suka, ya. Mungkin dia juga suka kamu. Ace of Cups. Kenapa mau terbang ke bawah dulu? Langsung ke meja dong. PDKT, yes, dua, two of swords, two of wands, page of cups, wow, queen of cups, okay, lapak pedang, kelihatan di kamera, okay, ada energi perbedaan usia antara kamu dan orang ini, ya, mungkin lebih muda. Bisa sebaya atau lebih muda, bisa secara fisik, secara umur, atau hanya karakter, ya. Oh, sorry. Saya akan buka 10 kartu, teman-teman. The Sun, okay. Four of Swords, okay. Ten of Cups, The Magician. Bottom of the deck, energinya diam, Seven of Pentacle, ya. Kelihatan ya. Baik, Ace of Cups suka ya, sama-sama suka sebenarnya di sini saya lihat teman-temanku. Ace of Cups. Ada energi dari Two of Swords Libra, Two of One Aries. Page No Zodiac, Queen of Cup ini Cancer, 8 pedang, Ace of Sword, energi dari Gemini, Libra, Pisces, Sagi, oke. Okay. Taurus ada di sini. Jadi di sini yang kenceng energinya tadi saya sebutkan, yang jelas ada elemen udara ya. Jadi Libra di sini, energi Libra kuat sekali, tetapi boleh Gemini, Libra, Aquarius, ya. Elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, ya, api. Oke. Okay. Ada elemen bumi nggak kenceng di sini. Oke. Okay. PDKT. Linda, suara HP-mu pelan kan? Dari bentangan kartu-kartu ini saya melihat ada penyangkalan, ada apa ya? Ada kena Ivan seperti itu. Namun dari sini juga ada. Sebentar guys, ini terlalu ke kiri. Namun dari bentangan kartu ini juga saya melihat apa ya, seperti kemurnian, pembersihan ya dari Ace of Cup di sini. Oke, itu aja ya. Karena keluar dari kameraku. Ini under the deck-nya kita letakkan aja di sini kelihatannya. Ada pembaharuan. Nah, ini ada cerita pertumbuhan jiwa juga di sini, penempaan jiwa ya. Jadi teman-teman ya, setiap kejadian itu ya, seperti pertemuan kamu dengan orang ini ya, pasti ada hal di balik itu. Oke, okay? Ada hal ya. Jadi hidup ini adalah rangkaian pertemuan dengan orang-orang yang di situ ada pertumbuhan jiwa. Karena apa? Segala hal di dalam dunia ini sia-sia, ya. Segala hal di dalam dunia ini tidak ada yang abadi, ya. Hanya ada satu poin yang paling penting, ya, dalam kejadian penciptaan dunia ini. Apa itu? Pertumbuhan jiwa, ya. Jadi kita diturunkan ke dunia ini untuk apa, teman-teman? Ya, menjalani hidup dan berkehidupan. Agar jiwanya tumbuh. Jadi kalau nggak ada pertumbuhan jiwa kan sayang. Seperti sekolah yang nggak naik kelas, ya. Baik, teman-temanku. Energi to offset ya, ada kebimbangan.
ini kalau saya lihat secara umum energinya belum ada action ya, belum ada aksi, masih ya belum ada aksi ini, belum ada kejelasan seperti itu karena ada kartu Two of Swords, Two of One ya, ada energi bingung atau merasa tidak pasti ya untuk mengambil langkah berikutnya, itu energi PDKT. Sehingga apa? Dengan kebingungan itu energinya jadi diam ya. Walaupun satu sisi hatinya terbakar, di sini hatinya bergelora karena ada Ace of Cup dan besar. Tapi ada kebingungan, kebingungan ya. Merasa tidak pasti. Oke. Seakan-akan di sini ingin apa ya? Ingin atau perlu lebih banyak fakta untuk mengambil keputusan di sini atau melakukan tindakan. Jadi dia mikir-mikir-mikir ya, energinya di sini mikir untuk melakukan sesuatu. Ya. Kebanyakan mikir. Karena banyak ini ada kartu pedang yang menguci di sini sama situ, ya. Teman-teman, sorry guys, aku minum sebentar. Jadi seperti tadi saya bilang ada penyangkalan, ya. Mengabaikan emosi di sini, ada cerita yang seperti itu. Jadi ada penyangkalan dan kenaifan saya lihat dari bentangan kartu-kartu ini, ya. Coba bersikap rasional. Sementara di sini ada Ace of Cup dan The Sun. Oke. Jadi energinya terdiam, ya, diam di sini. Oke, teman-teman. Ini kalau kalian ada Page of Cup, ada Queen of Cup, beberapa dari kamu mungkin terhubung dengan orang lebih muda. Maksudnya di sini ada perbedaan usia, ya. Yang satu sangat dewasa, yang satu kekanakan. Mungkin secara fisik, secara umur, atau secara tindakan atau buah, ya. Energi Queen of Cup di sini. Energi yang kalau mencintai itu udah begitu matang sekali. Oke, sementara satu masih level Page. Masih level anak-anak gitu, kekanakan, ya. Jadi menggunakan, terlalu banyak menggunakan logika dan mengabaikan perasaan dari bentangan kartu-kartu ini. Teman-teman sesuaikan ya, mungkin ini energi dia atau ini energi kamu. Oke. Ya, akhirnya kebanyakan mikir ya, terkunci oleh pikiran, itu yang membuat hubungan atau cerita ini tidak bergerak. Ya. Oke, sebentar. Jadi tadi saya bilang ada energi yang jeda, yang diam, ya. Kalau saya lihat ini energi yang Page, yang lebih muda, seperti apa ya, kebingungan untuk mengambil langkah. Sementara energi yang lebih dewasa di sini dari Queen sudah terkurung, ya. Terkurung oleh pikiran ini, ya. Kayak nggak ada pilihan lain, sulit mengekspresikan diri, ya. Ini jadi seperti apa ya, jadi diam-diaman gitu. Yang ini nunggu yang ini, yang ini nunggu yang ini. Ya, padahal yang ini bingung mau mengambil langkah apa, yang ini udah seperti terkurung oleh perasaan ini. Mungkin menunggu kapan sih dia action gitu. Ya, baik teman-temanku, mungkin energi Page ini energi yang lebih muda, saya bilang ya, karakter jiwa mungkin atau usia yang lebih muda, kamu ingat itu. Bingung, mungkin di sini ada yang telah berkeluarga, ya, sehingga dia bingung mengambil langkah dan akhirnya dia diam. Oke. Sementara yang ini menunggu kapan sih actionnya dari si Page di sini ya, si Queen of Cups di sini. Wow. Teman-temanku, haruskah saya menguraikan zodiaknya di sini? Ayo kalian dengarkan ya. Bisa beneran zodiak di sini, kejadian pada zodiak kalian, atau ini hanya energi ya. Maka saya jarang bacakan zodiak karena terkadang hanya energi kita. Mungkin kita water seperti saya ya, ada hari-hari saya berapi seperti Leo, itu hanya energi ya, tapi dasarnya water gitu ya. Oke, kalau mau dibacain zodiak di sini ya, di sini saya melihat sebentar ada seorang Libra yang terbakar api di sini, yang bergelora tapi bingung mengambil tindakan ya. Sehingga si Libra ini diam. Ini sepertinya Libra dan Aries. Oke? Okay? Ariesnya di sini nggak action. Jadi Libra bingung. Sementara Libra begitu terbakar api, begitu bergelora. Ya? Lalu ada energi dari... Sebentar. Oke. Okay. Cancer. Nah, di sini ada Cancer. Cancer yang mungkin begitu bersemangat. Ya? Cancer yang begitu ingin berkomunikasi, menunggu. Tapi di sini justru si Cancer ini terkurung oleh pikiran-pikirannya sendiri. Ya, tidak bergerak, sulit ekspresi. Jadi energinya di sini
ingin tapi no action, ingin tapi sebenarnya dia bukan no action ya. Banyak hal yang dia pertimbangkan. Oke? Okay? Banyak hal yang dia pertimbangkan. Ini kejadian untuk Cancer Gemini Sagi, ya. Ya, ya. Ini banyak ini kalau saya uraikan ceritanya. Jadi ada cerita yang saya bilang seperti kenaifan, penyangkalan, gengsi-gengsian. Sebenarnya bukan gengsi-gengsian, ya. Sebenarnya ada hal yang hal-hal yang dipertimbangkan di sini. Oke. Okay? Ada hal-hal yang ya, sepertinya memang mengabaikan perasaan dan ini ya, lebih mendengarkan logika seperti itu. Jadi energi ini ada cinta tapi diam, no action, ya teman-teman. Baik, ada Libra yang kebingungan. Saya bacakan zodiak yang kenceng di sini ya, teman-teman. Libra berarti pedang, ada elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius ya. Mungkin saya tidak menyebutkan zodiak kamu, tetapi ada. Oke, okay? Kalau saya lihat di sini ada 4 elemen ada di sini, hanya yang kenceng ya di bawah dari setiap kartu itu ada. Ada Libra yang kebingungan, ya, yang dipenuhi pikiran. Ada Aries yang nggak tahu apa yang harus mengambil langkah apa. Ada Aries yang menunggu di sini, ya. Ada Cancer yang terombang-ambing oleh perasaannya. Ada Gemini yang sulit berekspresi karena apa? Karena pikiran yang dia ciptakan sendiri mungkin. Bisa jadi pikiran dari orang lain yang mengurung atau yang dia ciptakan sendiri. Oke, okay. Libra yang di sini hanya terdiam, no action, ya. Ada energi dari Sagita yang menunggu. Oke. Okay. Sagita, Taurus, ini energinya lebih kepada menunggu, ya. Sesuaikan teman-teman. Bisa energi, bisa memang beneran zodiak. Ayo kita tambah kartunya. Mudah-mudahan ada perkembangan karena di sini suka sama suka saya lihat. Sama-sama suka. Ya. Kalau Pisces di sini energinya lebih enjoy, lebih menikmati, lebih lebih sabar, lebih mengalir gitu ya. Ya, makanya jadinya ini dalam menunggu itu sebenarnya oh my god, oh my god, ada Two of Cups ya. Dalam menunggu ada perasaan-perasaan tuh kehilangan ya. Wah, Two of Cups. Aha, energi Cancer ini. Two of Cups. Kalian cinta, sama-sama cinta di sini. Sebenarnya kalau secara jiwa ada rasa yang sudah menyatu. Secara jiwa ada rasa yang telah mengikat, tapi no action. Ya, no action di sini. Kartu actionnya ada kartu Wands, tapi dalam kondisi yang sedang jeda, sedang mikir-mikir. Oke. Okay? Baik, teman-teman. Aku tambahin kartu ya. Jadi nggak tahu di sini apakah nanti energinya akan berubah karena memang ada Ace of Cups. Nanti beberapa waktu ke depan kita coba update energi lagi, lihat kondisi PDKT ya. Baik teman-teman, mungkin ada yang telah berkeluarga juga di sini, ada Ten of Cups ya, indikasi ada yang telah berkeluarga di sini. PDKT energinya tadi saya bilang penyangkalan ya, ya seperti penyangkalan ya, memang ini saya katakan ini penyangkalan mungkin ya, ya ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan di sini, tetapi ya secara umum akan saya katakan penyangkalan dan kenaifan di sini. The Golden Mirror, Golden Mirror, jadi di sini ada seperti one side relationship, jadi ada cinta yang bekerja di salah satu sisi, seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan, ya. Ada di sini cinta, tapi apa ya, belum ada action secara fisik gitu, belum saling mengungkapkan, mungkin seperti itu ya teman-teman. Ada banyak bingung-bingung gitu, ya. Oke. Addiction, codependence, obsesi, posesi, ya, controlling, itu dia ya, has a block, jadi terblokir, terlalu banyak kontrol, terlalu banyak apa ya di sini, nggak tahu lah apakah masing-masing punya prinsip, tapi sepertinya ada hal-hal yang dipertimbangkan seperti ini ya, ada Ten of Cups, ya, ada energy page yang di sini saya bilang cinta yang lebih muda, mungkin ya secara umur atau secara jiwa. Yang di sini kebingungan mendekap pialanya di dada, itu artinya dia hanya memeluk perasaannya ya. Mungkin di sini orang yang dia suka telah berumah tangga seperti itu, ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin dipertimbangkan. Kalau energi dari Cancer di sini ya, karena ini kartu akhir teman-teman, ada
perasaan yang sebenarnya dia tunjukkan, ada perasaan yang ditunjukkan yang ingin dia persembahkan, tapi kenapa di sini dia banyak pikiran, terkunci oleh pikirannya, sulit berekspresi, ya. Oops, Kapika, ini mungkin orangnya nggak jauh, mungkin orang-orang dari lingkungan pertemanan kamu, ya. Jadi ada gambaran friendship di sini. Seperti saya katakan tadi, beberapa dari kalian di sini udah berteman loh, udah komunikasi gitu ya. Hanya ada rasa, ih aku cocok deh sama dia, ih dia menyenangkan deh gitu, ya. Bahkan kamu tahu orang ini pasti suka aku, gitu ya. Karena sama-sama membawa piala, walaupun energinya satu queen satu page, ya. Ada indikasi juga kalau secara fisik mungkin wanita lebih tua di sini, Queen of Cups. Pria lebih muda, Page of Cups. Namun kembali bisa secara fisik, ya. Bisa secara jiwa. Jadi kalau di sini kamu lebih muda, mungkin kamu punya cinta yang sangat dewasa, ya, gitu ya. Itu secara jiwa. Jadi ada pedang, Gemini, Libra, Aqua, ada tongkat, Aries, Leo, Sagi. Ada Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada Pentacle. Nggak kuat sih. Jadi empat elemen ada di sini, ya. Empat elemen ada semua. Hanya yang kencengnya yang saya sebutkan tadi, healthy choice, ya. Jadi buatlah pilihan sehat. Karena ini hubungan, boleh saya bilangkan toksik. Toksik ini nyakitin, bikin capek, beracun. Nanti kamu keracunan. Oke, okay? Making healthy choice in love and life, ya. Buatlah pilihan yang sehat dalam hidup dan dalam cerita kehidupan dan percintaan kamu. Seperti saya selalu katakan, hidup adalah pilihan. Ya, ayo pilih yang mudah-mudah aja. Ini kondisinya capek, gitu ya. Self love. Ayo di sini tentang mencintai diri sendiri, self care, ya, menjaga diri sendiri, being happy. Ayo menjadi bahagia karena di sini kondisinya melelahkan. Oh my god, the sword and rose, akan ada kejelasan, clarity, kebenaran, ya. Pada akhirnya kamu akan melihat, ya, nggak tahu apakah dari dia akan mengungkapkan perasaan dia kepada kamu, atau di sini clarity, truth, revelation, iya, protection, power, ya pokoknya kamu akan melihat kejelasannya di sini. Seperti saya bilang, apakah dia akan mengungkapkan perasaannya kepada kamu sehingga ini menjadi jelas, atau kamu yang nanti bisa melihat kebenaran, karena di sini juga ada truth, ya, kebenaran. Ya, iya ya. Ada di sini ada stability, security, ya, flexibility. Jadi di dalam sini seperti saya bilang, ada penempaan, ada pembersihan, ada pemurnian untuk jiwa kamu, ya. Jadi setiap kita bertemu dengan orang-orang itu ada seperti cahaya, ya, cahaya yang menerangi kita kalau kita bisa melihatnya. Oke, yang tanpa sadar itu menempa jiwa. Baik, kita ambil lagi dari Romance Angel. PDKT energinya masih ini ya, masih diem-dieman. Padahal sama-sama suka. The Sun ini energi Leo ya. Leo ya. Intinya adalah energi api di sini kenceng ya. Ada Leo Sagi. Very soon. Oh my god. Oh my god. Teman-teman, sebentar ya. Teman-teman, ayo kita sambung tadi azan. Jadi aku pause. Very soon, aku kaget tadi, very soon, secepatnya. Oh, pesannya di sini adalah clearly decide what you want so that it comes to you now. Jadi jelaskan apa yang sebenarnya kamu inginkan di sini, ya. So that it comes to you now, sehingga ini bisa terjadi padamu. Oke, ya. Harus bicara, harus ada action, harus ada penjelasan, karena dua-duanya di sini tidak menjelaskan. Jadi ini pesan untuk kalian berdua. Kita ambil lagi, mana? Kirain dia akan datang very soon. Teman-teman, ayo kita ambil lagi. Clearly. Oke, express your love, tunjukkan cinta kamu, katanya. Go ahead and make the romantic gesture. Ayo lakukan gerakan-gerakan romantic gesture ya, dari gerakan berarti tunjukkan. Nah, iya, karena di sini energinya diam-diaman. Oke. Okay? Baik, teman-temanku. Mungkin ini saja. Semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat ya.
memotivasi, menginspirasi. Ini energi terakhir orang-orang PDKT masih saya lihat diam-diaman. Ya, pastikan kamu tadi melihat kasus awal, kasus yang sedang terjadi. Sehingga kamu melihat video yang benar. Oke. Baik, saya Aisyah. Mungkin ini saja, semoga ini bermanfaat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di hati kamu dan membuat kita bisa mengambil langkah yang positif untuk ke depan. Saya Aisyah, salam dariku. Sekian dan terima kasih.